gugur ya. Oke. Oke guys, jadi ini saya lagi naik riding sama teman-teman klub R15 Lamongan ini ya, yang TI. Itu kami rencana mau gas ke Tuban, Kopdar Rolling gitu. Dan ini masih dalam perjalanan guys ya. Gak tahu ini sudah sampai mana, saya gak tahu. Jam sudah menunjukkan pukul 7 lebih 28 menit. Ya hampir setengah 8 lah ya, malam. Ini kita berapa ini anggotanya ini yang ikut ini ya? Gak tahu sih. Lupa. Nanti aja ya, kita hitung kembali gitu guys. Anjir, gua hampir ketinggalan ya. Karena ya gitu guys ya, berkendara malam hari itu agak berbahaya sedikit gitu, agak berbahaya gitu karena kurangnya pencahayaan gitu, sama terangnya lampu-lampu motor gitu ya. Kalau mereka pakai lampu jauh gitu ngeselin banget anjir, beneran. Mau pakai lampu jauh ya di tempat gelap itu, atau yang nggak banyak kendaraan, nggak ada penerangan jalan lah, itu pakai lampu jauh gak apa-apa gitu kalau malam hari gitu. Karena kalau di sini, kalau gini nih kondisi kayak gini pakai lampu jauh itu ngeselin banget sumpah. Pandangan kita itu jadi agak kabur guys. Nah kayak depan gini itu kode-kode dalam berkendara guys ya, ada beberapa kode yang harus dipakai dalam berkendara supaya pengendara yang di belakangnya itu tahu gitu arti dari kode-kode itu sih. Sebenarnya mempunyai arti sendiri-sendiri ya guys, jadi lebih safe lah, lebih tahu gitu, lebih tahu yang depan mau apa, kita yang belakang menyesuaikan gitu guys. Wah, betul-betul juga ya naik motor R15 V3 ini. Memang setelnya itu nunduk, dan ini juga saya rendahin jadi lebih nunduk. BTW ini Kopdar Rolling pertama kali saya ya, yang kemarin itu cuma Kopdar biasa di tempat ngopi gitu. Jump. Anjir, gua kira Robos aja lah anjing. Nengok anjing, nengok. Ngeteh asu. Ya kalau baris gini itu nggak boleh saling menyalip guys ya, karena nanti bisa meledak barisan, terus barisannya juga agak karuan, jadinya amburadul. Iya. Jadi kalau kita riding bareng kayak klub gini itu harus mengikuti instruktur dari yang depan ya. Andy.
Jovan, Jovan. Mata, mata. What are you going to do? Wait, what's going on?